sama bola ya. Di leg pertama untuk hari kedua ya, di UCL perempat final tadi yang pertama ada Milan. Milan berhasil menang 1-0 lawan Napoli. Selain itu untuk Madrid juga berhasil menang 2-0 lawan Chelsea ya. Untuk Milan ini kan ibaratnya mereka ini lebih apa ya, DNA-nya lebih dapat ya di UCL ketimbang Napoli. Cuman gue bilang untuk menang 1-0 ini masih jauh dari kata sempurna karena ya di leg kedua minggu depan mainnya di kota Napoli yang bukan gak mungkin nanti Napoli bisa bounce back ya ketemu Milan. Lalu untuk Madrid, Madrid menang 2-0 lawan Chelsea ya. Chelsea dipegang Lampard kan gue bilang ya gitu-gitu aja mainnya, nggak ada perubahan. Dan ketemu Madrid, Madrid juga bukan Madrid tahun lalu yang kita kenal, cuma Madrid yang banyak dihuni oleh pemain yang pemain muda dan pemain tua yang gapnya cukup jauh. Dan di situ ya Madrid lebih menang pengalaman dan Chelsea nggak bisa keluar dari permainan yang mereka inginkan. Jadi ya gue bilang Lampard ini abis lah di Chelsea ya. Oke, sekian.